بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du ba Qala mufasir rahimahullah ta'ala Wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin Wa qala zamah syari ya, Itu ya Biruhil kudusi biruhi al-mukaddasati Kama takulu hatimun Kama takulu hatimul Ya Hatimul judi wa rajulun sidqun wa bil kudusi bil qudusi kama qala wa ru'un minhu fa bil ikhtisasi wa takrimatan wa qala az berkata imam zamakhshari bi ruhil qudusi ya yeah. ini yani, masih kita membicarakan firman Allah Al-Baqarah 87 walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'di bir rusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil sungguh telah kami berikan Nabi Musa kitab ya dan kami susuli kami ikuti setelahnya dengan para rasul Ya, di kasih kitab lalu dikasih lalu diberikan uh, penjel, uh, yang menjelaskan yaitu rasul dan kami juga berikan uh, kepada Nabi Isa bin Maryam akan al-bayinat ya bukti-bukti maksudnya mukjizat dan kami kuatkan dia dengan ruhil kudus ya ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana kemarin sudah kita terangkan tentang ruhul kudus jadi diberikan dikirimin rata-rata begitu ini kalau para nabi begitu. ya para nabi dan para rasul ya diberi kitab ya kemudian dikasih eh, ruhul kudus ya ajudannya ya bahasa kita ajudannya gitu ya ada eh, ruhul kudus umumnya kemarin yang kuat digarisbawahi oleh himlokasian adalah yang dimaksud ruhul kudus adalah ya malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ya jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya para nabi kemudian kitab. Ya, kitab lalu nabi, ya. Di dalam pembahasan ilmu kalam, ini ada pembahasan ini. Apakah ya Allah wajib ya, mengutus nabi Allah wajib enggak mengutus Nabi. Islah memperbaiki. Ya. Ini ada pembahasan di dalam ilmu kalam. Wajib enggak Allah? Ya. Allah berbuat baik kepada hambanya wajib apa enggak? Kalau orang mutazilah mengatakan wajib. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak? Sebab kenapa enggak? Dalam ahlu sunnah wal jamaah enggak maksudnya apa? al sunnah jamaah ingin membersihkan ingin mensucikan Allah dari power di atas Allah dari kekuatan di atas Allah ya. Jadi kalau kita kita katakan bahwasannya ya Allah wajib mengutus seorang rasul berarti Allah ya terintervensi katakannya Allah ya terpengaruhi Berarti kalau Allah terpengaruhi, berarti Allah nggak kuat. Berarti Allah nggak kuat. Ya. Itu alasan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Mu'tazila, ya dia punya punya ini juga, punya pendapat juga. Kalau dia mengatakan wajib Allah. Kalau kita tidak mengatakan wajib. Ahlus sunnah wal jamaah, enggak. Ya. Tapi Allah maha baik. Allah akan jagain semua. Allah jagain semua kita. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dikasih imdad dan ijad. Dikasih imdad, dikasih ijad. Artinya kita ya di im, ijad, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ijad. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dibiarkan begitu aja. Eh, dikasih Imdan apa tuh nikmat jadi apa Allah nggak lepas tangan setelah kita dijadikan Allah nggak lepas tangan eh, ini beda lagi dengan orang mutazila orang mutazila dikasih Allah ciptakan udah di jalan sendiri gitu. <laughs> kalau kita enggak Orang ahlu sunnah wal jamaah ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita Itu namanya nikmat ijad tapi enggak lepas Allah dari kita. Sekalipun kita diciptakan, dikasih nikmat imdad. Mana? Nih, dikasih sehat kita, ya. Kasih berpikir kita, dijagain kita dari marah bahaya, bencana. Nih, coba. Mana buktinya? Kita dijagain sama Allah. Gerakan itu ada yang ikhtiari, ada yang daruri gerakan tubuh kita ada yang ikhtiari, ada yang doruri. Ya, kalau ikhtiari ini maunya kita, kita bisa kontrol. Kapan kita mau, kita bisa melakukan. Ya, kapan kita mau, kita bisa melakukan. Pengen jalan ke sana bisa jalan. Ke kanan, kiri. Ya. Itu namanya ikhtiari. Kita mau ngomong apa bisa. Ada yang ya Dor, uh, yang yang tidak ikhtiari doruri jadi apa tuh dia dia dengan sendirinya kita nggak bisa kontrol mana detak jantung kita ada yang bilang berhenti dulu bisa nggak kira-kira nggak bisa ayo berhenti dulu nggak bisa. bisa dia akan berjalan terus saja siapa yang getakin jantung kita Allah subhanahu wa taala nih nikmat Imdad dikasih sama Allah, kita nggak bisa menguasai ini. Ini apa namanya bulu mata kita, alis apa, bulu matanya, kopak mata kita kita diginin. Ayo, ya di pasti kita kedip, kedip, kedip apa ini dengan kontrol kita? Enggak, dia kontrol dia di sendirinya aja. Kalau umpama dengan kontrol kita, kelilipan mulu bakalan. kelupaan. kelupaan. Ini menandakan Allah enggak lepas dari kita. Setelah Allah ijadkan kita, setelah Allah jadikan kita, ya Allah enggak lepas tangan. Tuh, di dalam ya, kajian ilmu kalam, begitu. Allah Subhanahu wa taala ya tidak wajib berbuat baik kepada kita yaitu dengan mengutus rasul enggak wajib mengutus rasul ya tapi Allah Maha baik Allah Maha baik maksudnya apa ahlu sunnah wal jamaah ingin Allah ingin ya tidak meletakkan power di atas Allah, tidak meletakkan ada kekuatan di atas Allah. Itu tauhid namanya. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan, tapi Allah Maha Baik. Ini dikirim Rasul, dikasih kitab, dikasih Rasul yang jelasin. Ya nah, kalau kitab doang nggak ada yang jelasin, siapa yang jelasin? Ini nah, dikasih kitab, dikasih utusan. Ya, kalau nabi utusannya ya rasul apa malaikat Jibril. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, wasallam itu suka mutalaah ya. Ya malaikat Jibril akan Al-Qur'an yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Deras itu ama malaikat Jibril. Kayak kita ama guru kan pun deras kita ama guru. Kita baca guru dengerin. Nabi pun begitu sama malaikat Jibril. Jadi perlu Nabi di, perlu Nabi itu perlu bimbingan siapa malaikat Jibril Allah utus. Oh Nabi mampu berhadapan dengan malaikat Jibril. Kalau kita nggak mampu, kita nggak mampu berhadapan dengan malaikat Jibril langsung dengan wajahnya nggak kuat kita. Makanya ketika pemberian wahyu itu ada yang langsung wajah rupa malaikat Jibril ada yang berupa ya rojulun seorang laki-laki jadi kalau malaikat itu bisa berupa seseorang kalau kita nggak bakal mampu berhadapan dengan malaikat rupa aslinya kalau rupa nggak asli bisa dia berubah menjadi orang biasa Bisa tuh berupa menjadi orang biasa. Ya. Para ulama diceritakan di dalam kitab-kitab klasik itu banyak sekali bertemu dengan manusia-manusia ya, aneh yang padahal itu adalah malaikat. Nabi kan pernah ketemu malaikat yang bertanya ayul iman ayul islam berduduk bersimpuh dengan Nabi bertanya ya. ah ini berkata oleh Syekh Zamasari biru kudusi Miruhi al mukodasati dengan ruh yang disucikan jadi maksudnya ruh yang disucikan menurut beliau ruh il kudus itu adalah ruh yang disucikan kamu takul sebagaimana engkau mengatakan hatimul judi hatim seorang yang dermawan ini beliau kaji secara bahasa. Karena Imam Zamasari memang orang ahli bahasa ya. Ya. Lugawi, seorang ahli lugo, seorang ahli balago. Wa rajulun seorang laki-laki yang yang benar. Ruh Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus ya ndak, ruh yang disucikan begitu. Kalau kemarin kan macam-macam penafsirannya. Cuma kemarin digarisbawahi oleh Ibnu Kasir, Imam Ibnu Kasir bahwasanya pendapat yang paling kuat yang dimaksud dengan ru'ul Kudus adalah Malaikat Jibril. Wahwa sofa abil kudusi dan Allah Taala sifatkan dia dengan kudus. suci ya kama qala sebagaimana Allah berfirman ruhun minhu fa wasafahu bil ikhtisasi wa takribi maka Allah taala sifatkan akan dia dengan ikhtisas dan takrib pengkhususan ya, dan takrib pendekatan ya. takrimatan karena memuliakan Wa qila li annahu lam tadum maul al aslabu wal arhamu atawamis. Wa qila dan ada yang mengatakan dikatakan dikatakan karena bahwasanya ya li annahu karena bahwasanya kejadian Nabi Isa lam tadum maul aslabu tidak dihimpun oleh tulang sulbi ada yang mengatakan begitu Nabi Isa itu bukan dari tulang sulbi wal arhamu tawamisu dan rahim raim yang mengeluarkan darah head bukan bukan dari situ Nabi Adam Nabi ya Nabi Isa Nabi Isa itu bukan dari situ makanya Nabi Isa kan cuma dari ibu doang bukan enggak ada bapaknya kalau mau bapaknya itu dari tulang sulbi ini enggak. Bapaknya enggak ada. Jadi Nabi Isa bukan dari tulang sulbi. Kata pendapat ini. Ya. Wakilah bi Jibrila. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu dari malaikat Jibril. Ya. Prosesnya Wallahu'alam Isawab. Ya. Ibunya Maryam. Berarti kalau dari dengan malaikat Jibril berarti dibubuhi yang malaikat Jibril gitu. Wa akhilabil injil. Ada yang mengatakan lagi dikatakan dengan Injil lahirnya Nabi Isa. Kama qala fil ini sebagaimana berfirman Allah dengan di dalam Al-Qur'an ruhan min amrina ruh daripada urusan kami wa qila bismillahil azami ladhi kana yu'il mauta bizikrihi fatadmunu kala ma akhara dan dikatakan bismillah bismillahil azam dengan nama Allah yang ya dikatakan bismillahil azam Ya, Biru'il kudus maksudnya dengan nama Allah yang azam. Memang kemarin kan sudah dikatakan bahwasannya ada yang berpendapat yang dimaksud dengan ruhul kudus adalah ismul azam. Ya, jadi, ismul azam itu banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan, "Allah, ada yang mengatakan ya, hayo koyum, ada yang mengatakan ini ruhul kudus." Ya. Biru'il kudus. Allah dikana yuhil mauta yang ia Nabi Isa menghidupkan orang mati dizikrih dengan menzikirkannya itu Ruhul Kudus. Ya fata eh, fata dumu ya fa dom, domina yadmanu manu fata manu kalamu maka kalamnya mengandung kaulan akhra akan perkataan yang lain. Wahwa dan itu anal murada bahwasanya yang dimaksud adalah ruhu Isa ru'u isa nafsi al muqaddis al muqaddasatil mutaharati yang dimaksud yang dikehendaki yaitu ruh nabi isa dirinya yang disucikan yang disucikan itu satu pendapat mengatakan itu wa qala az fi kauni ta'ala fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ya Maka ada satu kelompok yang kamu dustakan, satu kelompok yang kamu bunuh orang Bani Israel. Jadi ya memang dari dulu kayak begitu orang Bani Israel tuh. Jadi perang Bani Israel ya dengan orang Islam dari dulu ini nggak bisa habis. Ya, kirain saya juga baru-baru ini doang kali, nggak tahu dari dulu ya. Bisa begitu ya. Tapi nggak habis-habis itu, maksudnya yang di Palestina warganya nggak bisa habis yang mati-mati. Masya Allah. Gak ini juga nggak mau kayak Itu gak lo, Kau secara logika nggak masuk. Inilah kebesaran Allah. Ada seorang ulama ditanya kenapa nggak dihabisin aja itu Israel? Kenapa Allah nggak habisin itu Israel? Supaya ada yang mati syahid. <laughs> ada ulama ditanya begitu jawabannya. Kenapa orang Bani Israel itu nggak dihabisin aja sama Allah? Nah, ulama jawabnya gampang. Supaya ada yang mati syahid. Ini gak dihabisin aja sampai sekarang coba kita renungin tuh. Dari dulu sampai sekarang zaman <tik> Allah. Enggak ada habis-habisnya Karena begitu dibangun terus permusuhan yang atas. Dibangun permusuhan. Dibangun permusuhan yang kecil-kecil mah nggak tahu, yang kecil-kecil nggak -kecil tahu, anaknya nggak tahu. Jadi sebenarnya orang SAL ada yang baik juga, yang mana tuh yang kecil-kecil yang nggak tahu, kemudian di, ya, dicekokin begini-begini begini-begini, akhirnya pas udah gede ya, dendam lagi, berantem lagi kayak begitu. Iya. Seharusnya anaknya jangan kayak begitu seharusnya. Ganti udah. Sekarang perdamaian. Buat apaan berantem? Gak ada habisnya. Inna lam yakul <tipuluh> wa fariqan qataltum li anna aroda mizalika wa fil mustaqbali aydan li hawalu Kotlan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisummi wasahari wasipri. In nama anyasanya, ya, lam Allah tidak mengatakan wa kotal tum. Allah enggak mengatakan begitu. Jadi wafarikon kaza betum. wa eh, tak tulun. Allah tidak mengatakan kotal tapi tak tulun. Fil mudhari Li'annahu karena bahasanya aroda Allah ingin mizalika demikian itu ya, ya. Wasfahum ya. Allah ingin mensifatkan mereka Fil mustaqbali pada zaman akan datang Makanya pakainya fi'il mudhari Enggak fi'il madi Artinya apa? <laughs> ya itu sampai sekarang masih ada Sampai sekarang masih ada itu Bani Israel perangnya berantemnya sampai sekarang masih ada enggak pernah berhenti makanya bahasanya Al-Qur'an fari kang kadzabtum wa taqtulun satu kelompok kamu dustakan satu kelompok kamu bunuh taqtulun ya yeah. pakainya taqtulun fiil mudhari fiil mudhari itu maknanya ya ada dua ada hal ada istiqbal jadi al itu sekarang istiqbal lagi akan datang terus, enggak pernah berhenti. Makanya sampai sekarang. Allah tidak katakan wa kontak tu kotal tum enggak enggak pakai film udari. kau Kalau film udari, enggak pakai film madi. Kalau film madi maknanya dahulu apa? Ya yes. yang telah artinya bakalan habis. Enggak. Jadi Allah udah isyarat ini tak Jadi enggak pernah habis. Terus sampai nanti berperang berperang berperang. Aidon pula kenapa li anna um hawalu qatl nabi bisumi wasiri karena bahwasanya mereka itu melakukan membunuh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan racun dan sihir ada ya khabar yang memberitakan bahwasanya nabi itu diracun dan disihir ya. jadi nabi itu diracun nabi itu meninggalnya itu diracun Ada yang mengatakan berita begitu kabarnya. Nabi itu meninggalnya di racun. Sakit sampai panas Nabi. Ini ya, umur Nabi kan 63 tahun. Kalau kata kita, umur kata orang tua kita 60, 60 itu muda apa Kalau kata kita masih muda kan? Masih muda. 63. Ya. Kalau 63 Uh, itu ya, hijriah. Kalau bahasa kita 60 masih muda kan ya? Iya kalau kata kita orang sekarang orang tua orang tua ngomong begitu maksudnya <laughs> kalau kata kita sudah tua ya. <laughs> kalau, kalau kata orang tua tuh masih muda 60 masih muda ya. Kalau kalau saya benar udah, udah, tua tuh ngomongin apa berapa? Udah tua 70, 80 udah tua nah. <laughs> 80 <laughs> Jadi mereka itu membunuh nabi dengan racun dan sihir. Nah kita apalagi ustaz, ini kan nabi kena yang namanya sihir. Nah, kita ya ini para asatis, para kiai jangan kosong banget. Ya. Apa maksudnya? Amalin zikir yang nabi perintah. Nah, kita punya amalan tuh dia usama zikir pagi sore itu amalin amalin itu amalin yakin insyaallah enggak ada orang yang berani macam-macam itu amalin itu kalau ada orang macam-macam terbalik Allah balikin lagi tuh Allah balikin lagi Ya, kalau diamalin terus, ya, dijadiin jati dirinya terus, nanti Allah kasih mazia, ya, orang mau iseng kerjain kita, nanti berbalik. Dia yang sakit, dia mau sakitin kita, dia yang kena sakit. Beiznilah dengan izin Allah. Hebat tuh. itu ya, dia usama yang tadi kita baca itu. Ya. Baca jangan sampai enggak baca. Jangan sampai enggak baca. Jadi nuhiri dan pagi sore baca terus pagi sore itu. Jangan sampai enggak dibaca. Nabi aja kena tuh disihir. Apalagi kita kan, encer. <laughs> Nabi aja kena. Bagaimana kita? Enggak cukup kita. Gitu. Terus sama Allah aja, bukan pasar sama Allah, ente malas. ente malas, malas mengamal-ngamal. Amalin zikir. Wa qala alaihi salam fi maradhi mautih berkata Nabi alaihi salam pada sakit matinya Nabi. Sakit yang mendatangkan kematian. Mazalat aklatu khaybar tu awiduni fa hadza awalan qita'i senantiasa makanan khaybar mempengaruhi aku ini berarti racun maka ini adalah waktu putusnya urat nadiku ini racun jadi kata Nabi senantiasa makanan khaybar itu mempengaruhi aku. Jadi Nabi diracun itu, racunnya selalu mempengaruhi. Kok Nabi enggak mempan nama ini? Itu namanya manusia. <tuh> ini, itu manusia. Jadi pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Dan itu biiznillah dengan izin Allah. Maka ini adalah waktu putusnya urat nadiku. Artinya meninggal dunia. Jadi, jadi ini hikmahnya buat kita jangan sampai kita enggak punya uh, baca bacaan zikir yang rutin baca jangan kagak baca jangan sombong jangan ya ya gue orang Islam tenang aja uduk sembahyang juga ya, ya harus punya <gaya> kayak kita mau masuk ke kandang macan aku mau orang Islam baca Bismillah enggak baca kabur eh Bawa pedang bawa golok tebas begitu artinya apa biar punya senjata gunakan ini oh akalnya begitu ya harus begitu hmm. kulutu hadis fi sahih bukhari ghairi Aku katakan ini hadis berada dalam Sahih Bukhari dan lainnya wallahu alam bissawab